Okay. Hanya itu doa yang Umi amalkan setiap kali lepas sembahyang ketika mendapat, bila Umi tahu Umi dah ada hamil, jadi itu yang Umi amalkan sepanjang tempoh kehamilan. Disember 1969, jadi tahun ni umur 52 ke 53? Ha, 52. Nampak macam 42. Ha, subhanallah. Tapi Masya Allah, kalau siapa yang nak membayangkan macam mana sosok Syekh ni, saya boleh katakan macam arwah Tok Guru ni Abdul Aziz, subhanallah. Arwah Tok Guru. Orangnya kecil tapi cergas, laju jalan. Saya tadi macam bila Syekh sambut dekat pintu tu, terus mai rasa sebab tu kan. Sebab kita nampak macam subhanallah. Ha. Kita pun rindu pada Tok Guru, arwah Tok Guru ni Abdul Aziz kan. Masya Allah. Jalan laju, cergas je. Walaupun nampak dalam kuliah tu kan, Syekh nampak sebenarnya maksudnya mungkin bila kita menyampaikan ilmu ni berat kan Syekh. Jadi bila kita nak menyampaikan tu, beban nak sampaikan kalamullah tentang agama ni, kita tak boleh nak beri beban tu pada orang lain kan Syekh. Sebab tu kadang lepas bercakap dia punya penat tu lain. Bukan penat bercakap tu, penat bawa beban dakwah tu. Jadi kita tahu cara Syekh ni lembut, tetapi subhanallah yang hadir dalam kelas Syekh begitu ramai, walaupun waktu sebelum subuh tu kan Syekh. Barakah rahmat yang Allah berikan. Kalau kita terfikir zaman sekarang, semua orang nak laju, nak semangat, tapi Syekh masih kekalkan dengan cara yang lembut, dengan berhikmah, dengan penuh kasih sayang begitu. Tetapi orang-orang muda boleh ikut, itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baiklah, siapakah kekasih hati yang bertakhta di hati Syekh Subhanallah, iaitu Ustazah Mahani binti Muhammad. Ha. Ustazah, tengok sikit Ustazah. Ha, bagi salam sikit Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Siapa yang nampak tengok Syekh macam lembut kan? Tengoklah siapa belakangnya. Masya Allah, seorang isteri yang sangat melembut. Dan saya percaya ini juga hasil didikan Syekh kan kepada isteri beliau. Subhanallah. Jadi dua-dua nampak lemah lembut tu, tak tahulah rumah ni kan. Tengah rumah kita ni macam ayam dengan kucing pun ada kan. Macam bising lah, tetapi subhanallah pasangan ni, Masya Allah. Muslimin muslimat, mereka dikurniakan 8 orang anak. Dan semuanya hafiz dan hafizah Al-Quran. 8 orang anak, hafiz-hafizah, subhanallah, Allahu Akbar. Boleh tak nak dengar sebenarnya suara bonda kita ni? Apa rahsia kan, apa ataupun apa ikhtiar dalam mendidik anak-anak ni? Mungkin boleh Ustazah berkongsi ya, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang, nak kata bukan tulang belakang ni, tulang belakang depan kiri kanan Syekh ni, menyokong perjuangan suami kan. Ini luar biasa, sebab saya tengok Syekh hari ni kita dapat lihat ya, isteri Syekh, subhanallah. Tak apa, saya asma pegang, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi syrahli sadari. Wa yassirli amri. Wa hlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala
Kerana pada petang yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan hadir Ustazah Asma bersama rombongan Ahlan Wasahlan ke Punak Darsa ni. Jadi alhamdulillah kita sama-sama menumpang barakah yang dibawa oleh Ustazah Asma beserta rombongan. Alhamdulillah. Memanglah kalau dengar 8 orang anak tu ramai ya. Kalau zaman sekarang ni, kalau sebut 8 tu orang pakai terkejut lah, yeah. Sebab ramai. Jadi semua tu Allah Ta'ala, takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berkenaan dengan pendidikan anak-anak ni, sebenarnya Umi nak kata macam mana, semua tu izin Allah mereka. Dia sebenarnya pendidikan ni dia bermula daripada kita mula dapat tahu kita mengandung. Jadi daripada dalam kandungan tadi bermulanya didikan. InsyaAllah Umi cuba kongsikan sedikit doa waktu kita dalam keadaan bila kita dapat tahu kita sudah hamil. Nah, jadi insyaAllah sama-sama kita cuba amalkan insyaAllah. Doa yang Umi amalkan semasa dalam kandungan iaitu Allahumma ihfaz waladi madama fi batni washfihi wa anta shafin la shifa'a illa shifa'uka la yughadiru saqaman. Allahumma akhrijhu min batni yawma wiladatihi سهلا وتسليما. اللهم اجعله صحيحا كاملا حاذقا عاقلا عالما زكيا مؤمنا صالحا حفظا للقرآن. اللهم أحسن خلقه وأفصح لسانه وأحسن صوته لقراءة القرآن والحديث ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi itulah yang Umi nak kongsikan pada petang ini. Hanya itu doa yang Umi amalkan setiap kali lepas sembahyang ketika mendapat, bila Umi tahu Umi dah ada hamil. Jadi itu yang Umi amalkan sepanjang tempoh kehamilan. Kemudian bila teruskan dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah moga-moga semua para muhibbin kita boleh amalkan doa ni insya-Allah. Wallahu alam. Allahu akbar. Subhanallah Umi. Allahu akbar. Itu satu doa yang sempurna. Satu doa yang lengkap, sahabat-sahabat. Subhanallah, mungkin ada yang kata, dah habis dah bersalin semua. Tapi doa ni sebenarnya boleh diamalkan sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Masya Allah, walaupun anak kita bukan dalam batni, bukan dalam rahim kita lah. Masya Allah. Mungkin boleh tak Umi berikan maksud doa yang kita baca tadi tu? Doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihfaz waladi. Ya Allah, peliharalah anakku madama fi batni, selama mana dia berada di dalam kandunganku. Washfihi, sembuhkanlah, sihatkanlah anakku. Wa anta syafin, sesungguhnya engkaulah penyembuh. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada yang menyembuhkan melainkan engkau. La yughadiru saqaman, tidak meliputi anak kita diri dengan kebodohan. Allahumma akhrijhu, ya Allah, engkau keluarkanlah anakku min batni, daripada perutku. Yawma wiladatihi, pada hari kelahirannya. Sahlan wa taslima, dengan mudah dan senang. Allahumma ja'alhu sahihan, ya Allah, engkau jadikanlah anakku sempurna. Kamilan, sempurna. Aqilan, berakal. Aliman, berilmu. Alim. Zakiyan, shiddiq. Mukminan, beriman.
صالحا أنا إن صالح حازقا أنا إن صديق حفيظ القرآن منحفظ القرآن 30 جزء إن شاء الله من حفظ القرآن. اللهم أحسن خلقه يا الله أنك إلوكله خلقه sempurnakan ciptaannya wa afsah lisanahu ya Allah engkau fasihkan lidah anakku wa ahsin sautahu engkau perelokkanlah ya Allah suaranya li qiraatil Quran wal hadis untuk membaca ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, subhanallah. Ilmu yang sangat berharga dari pasangan yang Allah takdirkan bertemu di dunia, insyaAllah bersatu di syurga. Subhanallah. Allahu Akbar. Kalau apa ni Syekh kata, biar lahir ramai lagi Ustazah Azma, kita boleh lihat hari ini anak kami ni masih kecil kan? Maksudnya kita faham maksud Syekh tu melahirkan pendakwah. Tetapi hari ini kita dihadapkan bertemu dengan pasangan yang telah terbukti, maksudnya anak-anaknya soleh-solehah, hafaz Quran, anak muridnya yang begitu ramai, masya-Allah, yang akan meneruskan melahirkan ramai lagi Syekh Zainul Asri dan juga Umi Ustazah Hani Mahani, masya-Allah, Mahani. Muslimin-muslimat yang mati Allah sekalian, insya-Allah itu doa yang kita ibu bapa sekalian insya-Allah mulai daripada hari ini untuk beramal, dan ramai mana yang beramal pahalanya mengalir buat Al-Fadilah Ustazah. Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Hari ini kan Syekh, yang itulah yang jadi cabaran utama ibu bapa nak mendidik anak. Bila anak tu dah rosak, maksudnya anak tu dah ni, tercari-carilah ibu bapa. Sedangkan pendidikan itu bermula daripada perut. Jadi walaupun ada yang dengar hari ini, ya Allah baru tahu doa yang begitu indah ni, anak dah tingkatan 3, anak dah besar panjang, tetap boleh beramal. InsyaAllah tetap boleh beramal.